Beginilah cara masyarakat adat Desa Rambung Baru dan Bingkawan, Kecamatan Sibulangit, Sumatera Utara, memprotes tanah leluhur mereka yang diklaim PT Memorial Nusantara MNM, pengembang komplek pemakaman mewah yang berencana menjadikan 75 hektar lahan yang telah dihuni warga desa itu sejak ratusan tahun lalu sebagai lahan pemakaman milik perusahaan. Prosesi tabur beras biher adalah sebuah ritual adat setempat yang biasanya dimaksudkan sebagai ungkapan pengharapan, simbol agar tanah mereka subur dan penghidupan yang baik kepada masyarakat yang menjalani ritual ini. Namun ironisnya, bukannya sebagai ungkapan pengharapan, ritual tabur beras biher warga kali ini justru dimaksudkan untuk memprotes perusahaan yang akan membuat mereka kehilangan tanah kelahiran mereka. Silang sengketa kepemilikan ini berawal tahun 2015. Saat itu, PT MNN mengaku sebagai pemilik sah lahan seluas 75 hektar di Desa Rambung Baru dan Bingkawan. Klaim ini mereka perkuat dengan pegangan sertifikat hak guna bangunan HGB dari Badan Pertanahan Nasional berdasarkan akta jual beli atau AJB dari 63 warga setempat. Namun peliknya, tak ada satupun warga yang merasa menjualkan lahannya ke PT MNM. 62 orang yang namanya tertera di akta jual beli bahkan tidak terdaftar sebagai penduduk dari kedua desa ini, sehingga warga merasa tanah yang mereka diami ini masih milik mereka. Buntut dari sering klaim, 5 orang warga setempat pernah diperkarakan PT MNM di muka pengadilan Lembuk Pakam, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara, Bakumsu, pun lalu ikut turun tangan melakukan pendampingan hukum kepada warga untuk membela hak-hak mereka yang terancam akan dirampas. Ya, itu kan konflik antara PT Nirvana Memorial Nusantara bersama dengan konflik dengan masyarakat dua desa, yaitu Bingkawan dengan Rambung Baru. Nah, sebenarnya itu kasus kan sebenarnya klaim HGB yang dimiliki oleh perusahaan PT Nirvana Memorial Nusantara seluas 75 hektar ya, diklaim mereka, itu tim mereka. Tapi kami melihat masyarakat ya, klaim 75 itu yang dimiliki oleh perusahaan atas 63 AJB. AJB itu akte jual beli. 63 AJB yang dimiliki oleh perusahaan, itulah yang diajukan oleh perusahaan kepada BPN. Atas dasar itulah sehingga mereka memiliki 75 hektar itu. Nah, persoalannya masyarakat sebenarnya yang saat ini katakanlah yang berjuang kayak mereka merasa enggak menjual tanah itu kepada perusahaan. Tak hanya merasa tak menjual, kejanggalan juga terjadi dari lokasi lahan yang dipersengketakan. Gakumsu menemukan fakta lokasi pembangunan pemakaman mewah ini berada di Desa Rambung Baru. Namun pihak perusahaan justru juga mengklaim lahan masyarakat Desa Bingkawan yang jaraknya sekitar 1 km dari lokasi perkara. Yang kedua, persoalannya lokasi objek tanah. Kalau kuburan itu kan adanya di Rambung Baru. Tapi kalau kita lihat dari proses berkas gugatan mereka bahwa sebenarnya tanah masyarakat itu adanya di Bingkawan. Jadi kesalahan objek sebenarnya di dalam kasus ini. Nah, menurut kami ya sebagai Bakumsu yang mendampingi masyarakat sebenarnya dua hal itu yang sangat menurut kami bertentangan. Tapi persoalannya hari ini gugatan masyarakat itu ditolak, kan dimenangkan oleh perusahaan. Bahkan hari ini sudah sampai tingkat kasasi.
kasasi. Itu apa legalitas yang dipegang oleh masyarakat itu sejauh ini? Sebenarnya memang mereka tidak memiliki surat yang hak milik katakanlah, tapi ada surat dari kepala desa sebenarnya. Karena ini kan tanah turun temurun dari orang tua mereka terdahulu itu. Jadi ketika masyarakat mau mendaftarkan tanahnya ke DPM kabupaten, ternyata di situ sudah kepemilikan sudah menjadi kepemilikan perusahaan Nirvana Memorial Nusantara. Nah, itu yang keanehan, kok tiba-tiba ada hak milik tanah kami itu sudah dimiliki ketika mereka mendaftarkan untuk disertifikasi tanah mereka. Itu di persidangan ada terbuka nggak persoalan persidangan itu sangat nyata terjadi bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di dalam gugatan tersebut semuanya membantah bahwa mereka pernah menjual. Semuanya membantah. Maka mereka membantah bahwa kami tidak tinggal di Rambung Baru, kami tinggal di Bingkawan. Jadi objeknya itu aja sudah berbeda. Jadi hakim tidak memandang saksi yang hadir itu sebagai dalil untuk gugatan itu ditolak. Tapi akhirnya, nah menurut kami memang ada permainan mafia tanah dan mafia hukum di dalam advokasi kasus ini. Satu lagi bang, ini langkah selanjutnya kak, sebagai pendamping dua desa itu, apa yang akan dilakukan? Langkah selanjutnya, nah seperti yang kita ketahui bahwa kalaupun misalnya hari ini secara legal masyarakat kalah, tapi masyarakat tidak kalah hari ini. Jadi proses-proses politik, lobby-lobby di kementerian masih tetap dilakukan mereka, bahkan pressure-pressure gitu ya, mereka lakukan terus. Kedua belah pihak masih terus kukuh mengakui dan mempertahankan lahan itu sebagai lahan sah milik mereka. Titik temu tak kunjung ditemukan. Warga mencoba berbagai upaya melalui dialog, mengikuti sejumlah mediasi, bahkan melakukan gugatan. Namun, gugatan ini ditolak. Sampai hari ini, sengketa terus berlanjut. Pihak-pihak yang terzalimi pun masih terus menanti keadilan untuk mereka ditegakkan. Muhammad Roni, UKJ TV.